itu saya dan Long Kibil. This is Wednesday night. Kali ini saya akan coba share lagunya ini Michael Bublé, yang lagu sepanjang zaman yang walaupun kapanpun kita dengar tidak pernah merasa kayak itu lagu zaman dulu gitu. Ya enak, enak aja sih. Oke. Untuk ini Michael Bublé, dan saya yakin juga channel-channel yang lain juga sudah banyak yang share tentang ini ya, lagunya ya. Oke. Michael Bublé is nice song. Pertama dia tekan senar G, terus petik senar 4, tapi sambil disiapkan tangan ini senar nomor 3 di fret 2 itu A. Kita pelan-pelan ya. Ya. Untuk ngejelasinnya mungkin gimana ya, ulang pertama di G, terus senar nomor 4 nomor 3 tapi dibunyiin dulu fret 4 di, terus di pull up, terus bunyi yang di fret 2. Ulang, ayo ulang. Senarnya F crash, terus senar nomor 4, terus nomor 3 di hammer on, nomor 3 di fret 2. Terus chord A. Pertama petik senar nomor 6, terus nomor 4, terus nomor 2 dan 3 sesamaan. Terus sambil slide dari sini ke D atau fret nomor 5, fret 5. Ya, dibunyiin senar nomor 5. Tarik ke dua-duanya, ditarik ke fret 2 dan fret 3. Tapi fret nomor 2 ini agak dia hammer on-nya. Hammer on senar nomor 5 sama nomor 4. Terus dipetik lagi senar nomor 4, nomor 3, nomor 4, nomor 2. Terus bentuk kayak chord D dasarnya, tapi pas fret kedua atau senar nomor 3 di hammer on. Terus yang ini fret nomor 4 senar 4,
terus G. G senar 3 fret 4 senar 2 senar 4 ya, kita ulang. G senar nomor 4 nomor 3 di fret 4 kembali ke senar nomor 4 terus fret 2 senar nomor 3. Kita agak cepat ya, agak cepat kayak master aja. Nah. Saja cara menaikkan gitarnya Michael Bublé yang home, semoga bermanfaat. Dan kalau ya sudah, selamat malam, assalamualaikum.